Halo guys, ketemu lagi bareng Kepet di channel Kepet Cah. Kali ini Kepet mau main game Exo Series. Dan di video kali ini Kepet mau memperkuat timnya Kepet. Ada beberapa cara sih ya sebenarnya buat memperkuat tim. Ada yang di blast, ada di enhance, ada juga buat di polish, equipmentnya dinaikin, semakin dibikin fated segala macam. Nah, kali ini Kepet mau dengan cara signature force. Oke, langsung aja kita masuk ke game Exo Heroes. Oke guys, jadi kali ini Kepet itu mau signature force buat Rahel karena Kepet udah ngedapetin lagi Rahel. Kemarin dapat dari gacha kan, satu Rahel. Locknya udah dibuka belum ya? Oh, ini dibukain dulu deh locknya ya. Biar kalau mau dipakai bisa langsung dipakai. Nah, ini Rahelnya belum nih. Garfnya juga sekarang bisa di transcend. Ini Bernadette, Anastasia baik banget, Bernadette juga baik banget. Ini bernafas juga banyak nih. Sabrina juga udah banyak. Oke, okay. Kepet mau transcend dulu si Garf. Dia masih belum cukup kuat sih ya, masih bisa dibilang masih lemah Garfnya Kepet. Dan nanti kalau misalnya Kepet dapat Garf lagi, Kepet bisa signature force-in Garf juga. Nah, sekarang Kepet mau coba lihat kalau misalnya Garf itu signature force-nya nambahin apa sih? Wasted Threat. Ini dia add light element damage to heroes from Wasted Threat. Oke, okay. Jadi kemungkinan besar semua signature force pertama itu bakal nambahin element damage ya. Tergantung dari hero-nya. Kalau misalnya Garf kan light, berarti nambahinnya light. Terus kalau Dorka berarti mestinya mesin ya. Oh iya, iya benar. Ini Sufraken mestinya dark. Oh iya, oke. Okay. Oke, okay, jadi gitu caranya. Ini berarti nature. Ya. Yeah. Nah, sekarang Kepet mau nambahin yang berarti Lenombe. Kepet tambahin fire element damage ya. Kepet sih belum berasa kayak ini efeknya sebesar apa. Kepet masih belum merasakan efek dari signature force ini karena Batory udah di signature force dua kali, tapi kayak masih belum ada berasa nambah damage-nya tuh di mananya, itu masih kayak belum berasa gitu. Nah, jadi semoga aja habis Kepet signature force-in si Rahel, Kepet bakal bisa lebih mudah lagi buat naikin rank 7 Stunner ya. Dan di sini nanti Kepet mau coba, atau Kepet masih nyari dulu sih ya. Untuk yang Lenombe itu isinya ini Kepet sebutinnya yang fated sama legendary aja kali ya, jadi nggak terlalu banyak. Oke, Lenombe ini dia ada fated-nya Rahel itu sendiri sama Rudely. Dan Kepet cukup sering pakai Rudely di story sih ya. Kalau di Seven Stunner sih jarang. Cuman okay sih. Nah, terus kalau untuk legendary-nya itu ada Seradin, itu light healer, light support, terus ada Otar. Ada Otar, terus ada Nika, Hawkeye, Sever, Frisia, Tereya sama Seradin. Dan ini yang Kepet pernah pakai sih Rudely aja sih dari list ini ya.
Okay. Ya ini oke sih buat nambahin powernya Root Blade lagi ya. Berarti dia udah ada nature damage terus dikasih fire element damage lagi. Oke langsung enhance aja ya. Nah selanjutnya apa ini? Oh ngasih buff. Kalau misalnya di satu party itu ada lebih dari dua Lenombe hero, nanti bakal nambahin 15%. Wow, baik banget. Wah, itu enak tuh nanti tuh. Kalau misalnya udah bisa, enak sih. Nah, ini kalau buat abrasifnya kan cukup susah ya ngedapetinnya. Dan ini kepet lumayan nih ngedapetin aksesoris. Meskipun biru tapi yang penting bisa dipakai dulu. Soalnya baru kebuka juga nih aksesori. Lumayan kan nambahin 1000. Nambahinnya dikit banget. Nah, ini kepet seneng banget sama Tantalo nih. Kepet udah sampai enhance element 2 kali jadi udah plus 3. Soalnya dia jago sih, dia bisa ngasih buff terus bisa ngasih korosif. Ah, itu enak banget sih. Nah, ya ini Kepet juga dapet saran dari Balada Puan buat ngeganti Guardian Stone-nya Iris, FC Iris jadi merah semua. Jadi bisa damage reduction. Dan sekarang itu Kepet kan sekarang baru 2 ya. Merahnya itu baru 2. Jadi ini Kepet mau bikin dia 6-6-nya fire biar ada damage reduction-nya ya. Enggak bisa langsung dari sini aja ya. Oke, kita langsung ubah aja ya. Thank you ya buat Balada Puan buat sarannya. Ini Kepet mau langsung ganti aja. Nah, nyarinya gimana nih? Agak susah nih. Tadi glove yang darkness. Mana? Nggak ada. Sudah level 60. Bukan yang rank. Ini. Oh iya bener. Oke kita ganti jadi fire ya. Apa nih? Mesin. Next kita ganti lagi. Light. Oke, ganti lagi. Darkness balik. Aduh, nature. Resource-nya banyak nih. Oke, dapat fire. Nah, terus habis itu apa? Lupa. Magical armor ya tadi ya. Magical armor sama sepatu. Sepatu udah ya. Ya udah deh, cek dari atas. Headgear. Oh, headgear. Oke, ini kita ubah lagi jadi fire. Kalau ini udah jadi fire, berarti udah 4 setnya. Oke, langsung jadi. Nice. Sekarang sisa itu armor ya. Mana-mana. Dan udah level 60 juga.
mana ya? Aksesori yang belum ya? Oke. Kita rubah lagi. Ayo, fire. Lah. Sama, frost jadi frost. Tadi nature ya? Nature jadi frost, terus jadi nature lagi. Gimana sih? Mesin. Nah ini nanti habis ini ngubah Guardian Stone-nya Iris sendiri nih. Harus pakai, oke okay, nice, harus pakai ses. Ini yang, aduh salah. Ini yang agak berat nih. Sekali pijet 100 coy. Jadi ya nature lagi. Darkness. Light. Aduh, udah 4 kali nih. Udah 500 nih. Waduh. Oke. Ketujuh baru berhasil. Oke, udah 6 setnya. Sekarang damage reduction-nya 20%. Mantap. Oke, okay, nanti cepet bakal coba tes hasil dari signature force-nya Rahel tadi ya. Oke okay guys, buat video kali ini sampai di sini dulu. Thank you for watching. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to share. Dan yang penting jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.